Andriy Shevchenko bahagia dapat sambutan luar biasa dari fans AC Milan. Andriy Shevchenko merasa sangat berterima kasih pada AC Milan atas sambutan fantastis mereka pada legenda klub tersebut. Tapi tidak bisa memungkiri bahwa posisinya saat ini sedang dalam bahaya di Genoa setelah serangkaian hasil yang buruk. Genoa melanjutkan performa buruk mereka di musim ini setelah tersingkir dari babak 16 besar Coppa Italia dengan kekalahan 3-1 dari AC Milan dan di San Siro pada Jumat dini hari. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol sundulan Leo Ostikard di menit ke-17, tapi tuan rumah kemudian berhasil membalas 16 menit jelang waktu normal berakhir melalui gol sundulan Oliver Giroud usai menyambut umpan silang Theo Hernandez. Genoa akhirnya dipaksa menyerah dengan kekalahan 3-1 dan tersingkir dari babak 16 besar Coppa Italia setelah kebobolan 2 gol lebih lanjut di babak tambahan melalui Rafael Leão dan Alexis Saelemaekers yang membuat musim semakin buruk bagi Grifone. Ada beberapa laporan sebelum pertandingan ini di bawah Andriy Shevchenko akan dipecat terlepas dari hasil babak 16 besar Coppa Italia dan dia tampak emosional saat kembali ke San Siro di mana ultras AC Milan menyambutnya dengan spanduk dan menyanyikan untuk legenda mereka. Saya selalu senang bisa kembali ke San Siro. Sambutannya luar biasa dan saya berterima kasih kepada fans Milan. Saya juga ingin berterima kasih kepada fans Genoa yang datang ke sini untuk mendukung tim, kata mantan bos Ukraina tersebut kepada Sportpedia. Sementara soal masa depannya yang dipertanyakan di Genoa, dia kemudian menambahkan, "Sejauh yang saya ketahui, saya melakukan pekerjaan saya setiap hari. Klub kemudian harus mengumumkan keputusan mereka." Milan susah payah tundukan Genoa, apa yang bikin perbedaan? Il Corriere della Sera menyorot, banyak yang menduga Rossoneri bakal dengan mudah mendudukan Grifone dalam duel 16 besar Coppa Italia. Namun, pada kenyataannya mereka justru memperlakukan tambahan waktu agar bisa mengungguli pasukan Andriy Shevchenko yang berhasil unggul setelah dahulu, bahkan berhasil mempertahankan hingga menit ke-74. Kendati demikian, adalah pemain pengganti yang berhasil mencatat perbedaan mengingat suntikan kecepatan dan terobosan dari Rafael Leão dan Alexis Saelemaekers yang mencetak gol untuk membuat kedudukan menjadi 2-1 dan kemudian 3-1 cukup untuk membawa Il Diavolo mendudukan Genoa. Performa yang lebih baik tentunya diperlukan untuk memenangkan babak perempat final mengingat mereka akan menghadapi salah satu dari Lazio atau Udinese. Dan tentu saja di Serie A saat Inter terus bermain tanpa tergelincir. Stefano Pioli memilih melakukan beberapa rotasi pemain, namun belum menemukan ritme yang sesuai dan tepat saat Leao masuk, situasinya berubah. Tandukan perlu Oliver Giroud dan Theo Hernandez yang memberikan sepasang umpan merupakan dua catatan impresif dalam misi yang akhirnya dirampungkan Milan, yang kini harus langsung berkonsentrasi pada pertandingan Serie A berikutnya melawan Spezia Selasa dini hari nanti. Milan harap Fikayo Tomori usai pulih cedera seperti Baresi. AC Milan mengharapkan setelah Fikayo Tomori pulih total dari cedera bisa kembali bermain bagus seperti yang dilakukan oleh Franco Baresi. Tomori menjadi starter saat Rossoneri melawan Genoa di babak 16 besar Coppa Italia Jumat dini hari, akan tetapi sang pemain hanya bermain 24 menit lantaran mengalami cedera lutut. Pada laga tersebut, AC Milan berhasil 3-1 kontra Genoa. Namun, usai pertandingan, Fikayo Tomori dinyatakan mengalami cedera lutut ligamen yang serius dan membuatnya harus menjalani operasi. Ia pun harus menepi selama sebulan untuk menyembuhkan cederanya. Absennya Fikayo Tomori jelas memukul raksasa Liga Italia, bahkan membuat Stefano Pioli menjadi pusing 7 keliling lantaran Rossoneri harus dihantam badai cedera untuk bek tengah. Seperti kita ketahui, Simon Kjær dan Alessio Romagnoli masih cedera. Namun, diberitakan oleh TuttoSport via Milan News, AC Milan berharap Fikayo Tomori dapat membuat pemulihan yang sensasional seperti yang dilakukan oleh Franco Baresi selama Piala Dunia tahun 1994. Ketika ia kembali usai hanya menepi 25 hari dari operasi, minikus dan bermain sangat luar biasa. Dalam laporan tersebut, sang bek diharapkan menargetkan bisa memperkuat raksasa Liga Italia lagi ketika menghadapi Inter di laga derby pada bulan Februari mendatang. Musim ini Tomori telah tampil 23 pertandingan di semua kompetisi untuk AC Milan dengan koleksi 1 gol. Raksasa Liga Italia itu sekarang berada di peringkat kedua Serie A dan hanya terpaut 1 angka dengan Inter yang memuncaki klasmen. Update transfer AC Milan, kabar buruk untuk Milanisti soal Romain Faivre. Kabar buruk bagi fans Rossoneri. Milanisti tentang target transfer AC Milan Romain Faivre. Untuk kesekian kalinya, Faivre membuat heboh publik dengan wawancara tentang masa depannya. AC Milan mungkin kehilangan Faivre karena agen pemain Brest itu dilaporkan sedang dalam pembicaraan dengan Paris Saint-Germain. Pemain sayap asal Prancis itu pun tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan raksasa Ligue 1 seperti dikutip dari Semper Milan. Sebelumnya, La Gazzetta dello Sport telah melaporkan bulan ini bahwa AC Milan sedang mempertimbangkan untuk kembali ke Faivre baik bulan ini atau musim panas. Romain Faivre itu tetap menjadi target transfer utama bagi AC Milan, karena Brest telah membuka ide penjualan dengan harga sekitar 15 juta euro. Artinya, jika Samu Castileo meninggalkan AC Milan di bursa transfer musim dingin Januari 2022 ini, mungkin skenario Paolo Maldini dan Ricky Masara akan berubah. Statistik Faivre bersama Brest memang cukup mengesankan, dengan mencatatkan 19 penampilan, 8 gol, dan 6 assist musim ini. Sepertinya, rencana transfer Romain Faivre ke AC Milan akan semakin jauh dari kenyataan di jendela transfer ini. Dan pemain yang bisa bermain sebagai gelandang serang pun menyerang sayap itu membuat pengakuan tentang masa depannya kepada Kana. Baru-baru ini rumor menunjukkan bahwa Lille telah bergabung dalam perburuan untuk Faivre. Namun, menurut Fabrizio Romano, belum ada pembicaraan antara klub-klub Prancis, dan dia juga menambahkan bahwa tidak ada kemajuan tentang transfer Faivre bahkan dari AC Milan. Skuad AC Milan telah semakin kental dengan aroma Prancis setelah berada jendela transfer terakhir. Namun hal tersebut dianggap tidak memberikan dampak positif bagi perkembangan pasukan Stefano Pioli. La Gazzetta dello Sport melaporkan, satu lagi pemain baru dari Prancis akan tiba di musim panas mendatang, adalah Yasin Adli. Gelandang yang telah dibeli dan dipinjam kembali ke Bordeaux hingga akhir musim ini akan kembali dari masa pinjamannya. Bahkan Rossoneri dianggap dapat membawa pulang Adli lebih cepat karena mereka memiliki kehilangan Kessie dan Benenser ke Piala Afrika. Adli bukan satu-satunya talenta Ligue 1 yang disukai Milan karena Randal Colomauni adalah pemain utama untuk lini serang. Bahkan itu tidak jadi masalah jika AC Milan harus bertarung dengan Eintracht Frankfurt untuk merekrut striker natas berusia 23 tahun itu.